dari penjelasan dari tim ahli kami, yang mendampingi kami di sini sebagai wujud daripada interkolaborasi profesi, kesimpulan akhir daripada penyelidikan kami ini, apakah di sini ada peristiwa pidana, ada delik, ada perbuatan-perbuatan melawan hukum, hasil penyelidikan dan pemeriksaan dari baik dari laboratorium forensik yang tadi sudah dijelaskan, kedokteran forensik, Apsifor maupun melibatkan berbagai ahli dalam kasus Kalideres ini, tidak ditemukan adanya peristiwa pidana yang menyebabkan kematian 4 orang di TKP tersebut. Kemudian yang kedua, tidak ditemukan motif ataupun alasan kematian terhadap 4 orang, yaitu apakah itu karena bunuh diri, suicide, itu tidak ditemukan, ataupun pembunuhan, homicide, dengan alasan apapun, apakah pencurian dengan kekerasan, kemudian tindak pidana lain, itu tidak ditemukan di sana, ataupun pembunuhan biasa. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, hasil penyelidikan kami tidak ada peristiwa pidana, maka kasus ini ke depan akan kami hentikan penyelidikannya.